selamat datang di tutorial iLearn Lomba Kimia ke-25. Untuk mengakses iLearn Lomba Kimia ke-25, adik-adik bisa mengaksesnya dengan memasukkan URL ataupun link outreach.ilearn.unan.ac.id. Kemudian, jika muncul tanda peringatan, adik-adik bisa klik Advance dan kemudian klik link berwarna biru di bawah ini, yaitu Continue to outreach.ilearn.unan.ac.id. Selanjutnya, adik-adik semua akan dialihkan ke iLearn Lomba Kimia ke-25. Untuk penggunaan iLearn-nya, simak penjelasan selanjutnya ya. Baiklah adik-adik, pada kali ini Abang akan menjelaskan mengenai cara adik-adik untuk login ke iLearn Unan serta untuk mengambil absen dan juga bagaimana cara menjawab soal. Untuk yang pertama yaitu mengenai cara untuk login atau masuk, silakan adik-adik tekan tombol yang berada pada kanan atas untuk tekan untuk masuk. Lalu adik-adik bisa gunakan email atau password adik-adik. Dan tekan masuk. Setelah itu, adik-adik akan melihat tampilan seperti di pada layar ini. Dan adik-adik dapat melakukan tahap selanjutnya, itu tekan Lomba Kimia ke-25. Setelah itu, adik-adik akan menemukan halaman ini dan harap dibaca untuk tata tertib dan nanti sesuai dengan babak lombanya. Setelah itu adik-adik dapat mengisi daftar hadir. Tinggal adik-adik klik tanda daftar hadirnya. Caranya, itu adik-adik tekan tag attendance atau tanda seperti play ini. Lalu adik-adik pilih huruf P yang berarti present atau hadir. Lalu adik-adik tekan save attendance. Dan adik-adik telah mengambil absen. Selanjutnya, adik-adik tekan lagi di atas, itu bagian try and error. Dan adik-adik tekan, itu soal yang pertama, kita coba dulu ya try and error-nya. Mas, ini adalah contoh soal objektif. Adik-adik tekan ini, biasanya dikarenakan abang di sini admin, maka di sini tertulis preview quiz now. Sedangkan nanti pada adik-adik akan tertulis attempt. Nah, attempt quiz now. Nah, adik-adik tekan, lalu tekan start attempt. Selanjutnya, adik akan diperlihatkan waktu di bagian kanan. Dan juga di tengah-tengah ini adalah soal yang harus adik-adik jawab. Misalnya contoh, bumi itu berbentuk bulat. Awan berwarna putih. Korea Selatan terletak di benua Asia. Dan ini adalah gambar kerupuk. Ini hanya contoh soal saja ya. Nah, setelah adik-adik telah menyelesaikan soal, harap periksa kembali. Apakah kira-kira jawaban adik sudah benar atau belum? Nah, coba manfaatkan waktu yang tersisa. Dan juga jika sudah yakin dengan jawabannya, adik-adik dapat menekan finish attempt. Lalu tekan submit all and finish. Tekan lagi. Dan adik-adik akan menyelesaikan untuk soal objektifnya. Di babak penyisian ini akan ada soal objektif sebanyak 50 soal. Nah, baiklah, kita lanjutkan ke cara menjawab soal esai jika adik-adik lolos ke babak semifinal dan final. Baiklah, kita ulangi lagi, kita tekan soal tadi, soal yang kedua, try and error. Lalu kita tekan lagi, attempt quiz now. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini hanya satu soal, tapi untuk semifinal dan final itu ada beberapa soal esai. Untuk final itu seluruhnya esai, sedangkan semifinal beberapa soal esai. Nah, cara adik-adik menjawab, jika
Untuk semifinal, jika adik-adik bisa mengisi jawabannya langsung di sini atau hanya berupa tulisan, adik-adik bisa langsung tekan layarnya. Nah, tekan di bagian ini. Lalu adik-adik silakan isi misalnya karena bla 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 bla. Saya jawab pertanyaannya. Nah, setelah adik menyelesaikannya, adik-adik bisa juga menekan finish item lagi. Tetapi jika soal adik-adik itu misalnya berupa struktur, diminta menggambarkan struktur atau reaksi dan tidak bisa ditulis di sini, adik-adik bisa menulisnya di kertas, bikin nama dan juga asal sekolah adik-adik. Lalu adik-adik scan menggunakan aplikasi scan seperti Cam Scanner ataupun Simple Scanner bisa juga. Lalu adik-adik bikin dalam bentuk file PDF. Setelah adik-adik menyimpannya, lalu tekan gambar kertas pada bagian bawah ini dan klik Choose File. Nah, adik-adik akan mendapatkan tampilan seperti ini jika menggunakan laptop. Nah, misalnya jawabannya adik-adik misalnya ini adalah jawaban adik-adik. Jangan lupa untuk file namanya, bikin nomor soal, underscore nama, underscore asal sekolah. Lalu klik open, dan upload this file. Kita tunggu. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, adik-adik bisa tekan finish item. Dan tekan submit all and finish. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Setelah selesai, adik-adik bisa lagi menekan tampilan awalnya, yaitu LK25 ini. Dan adik-adik telah menyelesaikan cabang perlombaannya, yaitu LK perorangan. Nah, baiklah, mungkin hanya begini cara untuk adik-adik bisa login, mengambil absen serta mengerjakan soal lomba. Jika ada yang adik-adik kurang paham, silakan tanyakan sebelum lomba dimulai. Terima kasih.